الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هانيا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وبيسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Katanya pengarah rahimahullah ta'ala Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin Berkata Al-Imamu Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz Dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah Sehinggalah perkataan dia Sekat mana eh? Muka surat berapa? 14 Itu Mendirikan solat Katanya pengarah sehinggalah perkataan dia mendirikan solat. Mendirikan solat maknanya semaya sambil berdiri ke dok maknanya. Mendirikan solat maknanya dia dalam perkataan bahasa Arab iqamatus solah, mendirikan sembahyang. Tuhan tak suruh kita sembahyang, Tuhan suruh mendirikan sembahyang. Apa maksud mendirikan sembahyang? Yakni menunaikan hak-hak sembahyang. Daripada kita kena belajar syarat dia, rukun dia, benda yang membatalkan sembahyang tu makna mendirikan sembahyang. Tuhan tak suruh sembahyanglah. Ikutlah mu sembahyang lagu mana sembahyanglah. Dak. Tuhan kata dirikan sembahyang. Maknanya tunaikan hak-hak sembahyang. Dalam sembahyang kita baca Quran. Dalam sembahyang kita baca tasbih. Dalam semaya kita tak boleh kecek kursi. Dalam semaya kita kena jaga pandangan kita. Dalam semaya tangan kita tak boleh buah. Jalan kau ni, gerak kau ni tak boleh kursi. Dalam semaya mata kita kena tunduk semacam. Dalam semaya kena ingat Allah. Maka benda itu kita kena buat supaya dalam luar semaya. Dalam semaya, kalulah perbuatan dalam semaya, kita buat dalam, kena buat juga luar semaya. Luar semaya kita kena ingat Allah Ta'ala. Luar semaya kena ada zikir, kena ada wirid. Dalam semaya, luar pada semaya kita kena ada baca Quran. Dalam luar pada semaya kita kena jaga tangan kita, mulut kita daripada kecek kursi. Jadi mendirikan sembahya, menunaikan hak-hak sembahya. Maka semaya hak jenis lagu inilah yang boleh mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah daripada berkecek keji. Fahish ni kalau kita orang tua panggil kecek lucuhlah, kecek nyapu, orang tua panggil nyapu, kecek kosih, fahish panggil. Dan perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Maka kalau sembahyang lagu ni tak usah bimbang. Kalau anak kita sembahyang lagu ni kita tak usah bimbang, tak payah ajar dah. Anak akan jadi juru. Kalau bini kita sembahyang lagu ni, kita tak payah hajar dah. Ia akan jadi isteri yang juru. Kalau tok laki sembahyang lagu ni, tak payah hajar dah. Tak payah beri nasihat pagi-pagi ni. Bangun pagi, kecek dah. Bro, mok dia kecek. Daripada start gosok gigi, siapa pakai baju. Berok, mok dia memek. Bahagia motivasi. Pagi pun tengah hari. Bukan motivasi pagi saja, motivasi semacam. Maka kalau anak jaga sembahyang, mok tak payah kecek dah. Tak payah kecek banyak dah. Sebab tu orang dua dulu, kalau anak-anak nak pergi jauh sikit, maka dia bersesa benda ya. Mak besar jaga semaya dah. So, dia tak besar kata suruh ngaji, suruh jaga aurat dah tak. Dia akan sebut so ya orang dulu. Jaga semaya. Kerana dia tahu ayat Quran kata semaya tu boleh mencegah benda keji dan benda mungkar. Memang sungguh. Budak, kalau jaga semaya, Allah, tenang sungguh mampu. Tak ada masalah. Kita lepas dia, kita pergi saing dengan siapa-siapa dia. Budak kalau kaki semaya, dia pergi mana-mana. Nak asal ni sudah.
Amu kena pergi surah ni pala se. Budak tu jadi ingat tu hal semacam. Acu duk buat melala sikit. Oh, ai nak. Oh, maghrib dah. Ah, sudah. Nogi mak. Jadi budak, dia tak pergi jauh. Hak lah ni, hak duk makan pe kuda, pe bewok, pe gajah, pe rima, pe ulau, sawah lah, apa dia. Semua tu kerana hak jenis kaki tak semaya berlaku tu. Orang lah ni tak siwi makan pe, tak suruh budak semaya. Eh, budak tak semaya tak apa. Kau penting jangan makan pe. Mari kok mana kalau dia tak semaya, gak bukan kata pe je makan. Pala pelak pun je makan yogurt. Macam-macam dah lah ni yang makan. Hak berat lagi lah ni, lembu berat. Oh, seduk. Oh, pelik sungguh. Orang gila tak buat. Tapi anak hok ngaji, hok tak gila buat juga benda lagu ni. Tak semaya. Sebab tu dia kata mendirikan solat. Apabila orang mendirikan sembahyang, maka Tuhan jamin dalam Al-Quran. Cekak Tuhan menipu. Nah, kita yakin penuh hok benda dalam Al-Quran. Salah satunya Tuhan kata kalau semaya betul-betul, insya-Allah dia tidak akan buat benda keji, benda mungkar. Sebab tu anak-anak, kita ada anak-anak, cara sikit bak semaya. Mok jangan buat tak cara, takut mok sendiri lipat. Tahu? Moga main acu nak rajin nak semaya, coti. Acu nak rajin pun coti. Lepas jadi mok pun jadi beleka, super ular sawa juga. Tahu? Haa, berat. Jadi mok kena sungguh sikit semaya. Kita tengoklah. Ibu-ibu kalau cara anak bak semaya, Allah. Mudah selalu. Ngaji mudah nak suruh pun mudah, nak goni pun mudah. Tapi kalau jenis mak atas sekolah saja, gerak subuh tak si, gerak untuk bangun sekolah saja. Tengok budak tu. Lepo kita sikit ya, tengok. Atas jauh sikit, tak nampak muka mak dia ya. Oh, dia lah hero nya. Depan mak dia, selo ya. Nama. Belakang mak dia, dia lah hero nya. Tu Islam suruh mendirikan sembahyang. Lepas pada kita ngaji bab akidah, kita ngaji dah dulu deh. Kita ngaji dah bab Tuhan, kita ngaji bab Nabi Muhammad. Siapa dia kau Tuhan? Siapa dia kau Nabi Muhammad? Maka apabila kita ngucap betul dah, asyhadu alla ilaha illallah, kita betul dah. Kenapa kita kata Allah Taala sahaja Tuhan yang sebenar? Kita sebut gini ciri-ciri dia. Nah, apa kita kata Muhammad mana hok kita Muhammad kata Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah kita sebut dah Muhammad hok tinggal sini-sini. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sempurna dah. Maka rukun yang kedua dalam Islam kita, kerana kita ni orang Islam ni. Marah kalau orang kata mu demo bukan Islam. Oh, gamuk demo kata. Kalau demo kata ambo bodoh tak apa lagi, demo kata ambo bukan Islam. Ha, suka saya kita. Kalau orang nisbahkan kita kepada agama Islam, maka rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sembahyang. Dia kata rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat, iaitu melaksanakan solat itu dengan menghadap Allah Taala serta mengharap keridaannya dan melakukannya pada waktu-waktu yang ditetapkan mengikut segala rukun dan syarat dia. Semayang itu biar kerana Allah, semayang itu biar hati kita beradab kepada Allah. Ada orang tubuh batal tubuh dia mari dah, tetapi hati dia duduk rumah lagi. Duduk semayang dah. Tubuh mengadap kiblat dah. Nah, tetapi hati tidak mengadap kiblat, tidak mengadap kepada Allah Taala. Hati duduk mana? Hati duduk desto. Maiding. Tempat pasu bunga. Nama juk goni, kain elo, jeko. Oh, sudahlah. Hati duduk gelegak-gelegak lagu tu. Maka sembahyang lagu ni hanyalah sembahyang surah sahaja. Surah ini tidak memberi makna apa-apa. Karena kalau kita semaya dengan hati, maka hati kita akan jadi juru. Kerana dalam tubuh manusia ini yang mengarah semua anggota dia adalah hati dia. Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat katanya Nabi, di dalam tubuh manusia, sama ada lelaki, ada perempuan, ada satu kepal mudghah, satu daging sebesar tapak tangan, sekepal lagu ni. Iza soluhat soluhat jasadu kulluh. Apabila daging ini molek, maka akan semua molek jasad dia. Wa iza fasadat, apabila hati ini rosak, maka akan rosak semua jasad dia. Maka antara nak cara untuk membaiki ke hati ni, toko ni, daging hati ni, ala wahyal qalbu, iaitu hati, jatuh kita ni, maka dengan cara sembahyang. Setiap kali kita sembahyang, kita rokok, ya Allah, ya Tuhan, ku ambo ni hina depan rokok. Kita pakak setara mana, kita kaya pitih banyak mana, anak banyak mana, hidup suruh sempurna dah hidup kita. Suami, isteri, hidup rumah, ada apa dia. Dok ambo harap lagi kat mu, ambo nak cari redamu, ya Allah. Apa pedoh ambo boleh dunia seisinya, tetapi mu tak suka kepada ambo.
Kita bersujud pula, ya Allah, ya Tuhan aku ni sujud kepadamu. Biar khabar. Ni sujud pun pakai ikut tak imeh. Kusuk kali tak imeh bahaya tiga rakaat, lima rakaat pun, lima rakaat. Amu tak ingat apa dia? Maka sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang dengan hati itu akan mentarbiah hati. Tuhan ajar dah, nak suruh hati jadi baik, banyak ke sembahyang. Maka orang itu, apabila sembahyang dia, zahir dia sembahyang, jasad dia, hati dia juga sembahyang, maka hati dia akan jadi baik. Hati sujud, dahi sujud, hati juga sujud kepada Allah Ta'ala. Oh, orang ni akan jadi baik. Tak sebimbang dengan dia. Kita nak jual beli dengan dia pun tak sebimbang. Kita nak bersaing dengan dia pun tak sebimbang. Sebab orang ni kaki semaya. Bukan semaya saja, semaya zahir dan batin. Maka kita sembahye ni nak cari redha Allah. Nah. Jangan cari orang suka. Kadang-kadang kita semaya, apa dia mau semaya? Tahu rumah hamba orang semaya belakang. Tak semaya je nampak pelik pula rumah ni. Kerana tu ya. Kerana nak suruh jadi nak tak siwi nampak pelik. Bukan kerana Allah. Tahu hamba jadi lagu tu. Kena mari ketika kita sembahye. Sebab itulah apabila kita nak semaya, kita kena sebut usalli. Fardal maghrib ko, salah sarakaan. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ingat semua perbuatan kita kerana Allah baru dapat pahala. Kalau tujuan ibadat kita bukan kerana Allah, maka tak dapat pahala. Dan hati sudah tak semaya pada masa itu, maka tak layak untuk dapat pahala. Hendaklah menjauhkan semaya-semaya ni ada waktu dia. Jangan semaya ikut kita. Ni semaya ikut kita. Tubik pada waktu pun semaya. Nampak? Lewat-lewat. Duak goni, duak kerja goni. Tak apa sikit lagi. Nak menanuk lah. Telepon lah. Duak kerja. Pergi supermarket. Tengok masa kita. Hak penting sembahyang dalam waktu. Afdalnya sembahyang di awal waktu. Tetapi hak penting sembahyang dalam waktu. Awal waktu kalau kita ada kerja, kita nak kata lagu mana? Hak penting sembahyang. Jangan tubik sembahyang daripada waktu dia. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang-sembahyang itu ada waktu di waktu dia. Kenapa ada waktu macam itu? Apa kita orang kata payah buat lagu ni? Kita nak kerja payah. Acu buat kerja apa tengah kali Allah semaya dah boleh. Mari dah Zuhur. Acu nak tengah kali sikit asar Allahu akbar. Apa waktu tak sekaligus lalu? Semaya lima waktu ni waktu sekaligus lalu. Misalnya waktu ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pakai waktu sekaligus lalu. Mudah kita nak pergi derak kau nak pergi gapo dia ni. Nak pergi shopping kalau luar negara agak jamak. Jamak selalu. Zuhur dengan asar jamak tak kedeng, isya tu semaya dekat subuh ni. Jadi panjang boleh pergi shopping, boleh tak nak pergi shopping. Apa tak buat lagu tu? Tuhan buat masa tertentu sembahyang itu tujuan supaya kita ingat Allah. Lalik sikit dengan dunia, Allah waktu ambo sembah Allah Taala ni, ambo ni makhluk Allah. Tuhan wi pinjam ambo nyawa, Tuhan wi tubuh ambo, Tuhan tak buat ambo jadi gila, Tuhan tak buat ambo miskin, Tuhan buat ambo makan sedap, Tuhan wi goni, Tuhan wi anak, Tuhan wi suami, Tuhan wi kereta, Tuhan wi rumah. Oh, waktu dia ni ambo nak sembah Allah Taala tanda terima kasih kepada Allah. Allah akbar. Oh, Zuhur kena 4 kali sembah Allah Taala, sembah dia. Tahu. Kadang-kadang orang sebut semaya, sebut solat ni tak faham apa dia. Semaya solat ni maknanya sembah Allah. Ada orang duk sembah semaya tu. Semaya dia duk sembah semaya. Ada duk sembah diri dia ada. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tu tak ingat tu dia ingat kot bis dia. Bismillah. Hak tu orang panggil sembah semaya. Bukan sembah tu. Hey. Kita semaya kena sembah tu. Hey. Kita nak sembah tu. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalam. Hati tu duduk fikir sembah tu. Hey. Loh ni ambo ni. Ambo rokok ni rokok ke tu. Hey. Ni duduk main dengan surah. Duduk main dengan ayat Quran. Duduk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk main dengan tajwid. Duduk main. Bis-bis. Oh tu ada jadi bis-bis tu. Kebi, kaya tak boleh, bo tak boleh, tak boleh kepik sangat. Kaya kena kepik sikit-sikit ya. Dek main bis. Kawai sebelah ni tak boleh nak semaya. Dah tekeh tu, bis. Dah lah baca dekah. Nama, jadi tekeh pula. Maka orang jenis lagu ni ganggu orang semaya. Nama. At-tahiyya. Kawan ni tak nak baca dah. Allah sekabuknya dah dengar saya. Jadi kau berganggu orang semaya. Macam-macam. Apa? Duduk sembah semaya. Duduk sembah Quran. Duduk sembah selain daripada Allah. Kita baca molek dah. At-tahiyyatul mubarakat. Kenapa? Hei, ambo dah tengok dah baca depan tu. Hei ni.
Kok tu baru sembah semaya. Orang ni baru khabar dia tengah semaya. Hak ni lah menyembah tu. Ha. Sebab itulah semaya kalau buat begini dua rakaat ya. Cukup dah untuk sehari kita hidup. Ingat dah semacam tu. Ha. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Eh, kita akak tangih gapo dia maksud dia. Apa kita akak tangih lagu ni? Tanda kata ya Allah ya Tuhan ku ambo tak bawa gapo depanmu ya Allah. Tengok tangih kosong ya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada kita pergi gini. Ada pergi gini. Allahu Akbar, ada pergi gini. Biasa tengok orang curi ke dak? Kalau boleh kata, okey angkat tangan. Ya ada angkat tangan ni. Ndak angkat tangan gini. Gapo dia ya? Okey saya tak bawa gapo-gapo dia. Tak ada senjata, tak ada gapo dia. Kita dengan Tuhan lagu tu juga. Ambo mengadakmu ya Allah ya Tuhanku Allahu Akbar Allah paling besar sekali. Ambo tahu gapo dia ya Allah Tuhanku. Kau tengok diri dah dari hati buruk pedang ambo. Kalau mari semaya hadir lagu tu, insya-Allah sehari kita tak kecek uduh. Sehari kita jadi waktu ah. Sehari mudah dengar kata. Allahu Akbar. Baca bismillah. Patu rokok pula. Ambo rokok ni ya Allah ya Tuhanku. Mu tengoklah ambo rokok ni ya Allah. Biar ada mari perasaan lagu tu. Sami Allahu liman hamidah. Allah Taala dengar orang yang puji dia. Ambo sujud ni Allah Taala tengok. Ambo tunjuk ke Tuhan tak apa. Tapi kita ni suka tunjuk kepada manusia. Manusia tak boleh beri pahala kepada kita. Tuhan, malaikat tak boleh beri pahala. Malaikat hanya catat. Orang ni sembahyang dua rakaat. Orang ni sembahyang Zuhur. Tulis saja. Malaikat kerja dia menulis catatan amalan saja. Hak beri tak saya beri atau Allah Taala. Sebab tu kita jangan bergantung dengan amalan kita. Bergantung dengan Allah. Dia yang membahagiakan kita. Mematikan kita, menghidupkan kita, memasukkan kita dalam syurga, menjauhkan kita daripada neraka. Allah. Ada orang dia buat ibadat masih berlaku syirik dengan Allah. Merasa ke amal dia yang membahagiakan dia. Amal dia yang menyebabkan dia hampir dengan Allah. Tak. Allah Ta'ala berlaku. Tidak mustahil bagi Allah kalau orang maksiat sepanjang hidup dia. Dia hanya bertobat sekali saja dekat mati. Semaya, Tuhan buat masuk syurga. Ada orang buat tak buat buat mak buat taat buat taat. Tuhan kata nak buh dengan aku. Boleh. Tetapi Tuhan janji dah. Orang baik akan Tuhan buh dalam syurga, orang jahat Tuhan akan buh dalam neraka. Itu akan berlaku kerana Tuhan dah janji dah. Tuhan tak pernah buat zalim kepada orang duduk mari mengaji, duduk tutup aurat, duduk jaga semaya, duduk taat ke suami, kabar-kabar masuk neraka. Oh nyanyo kahwin ni. Neh. Orang tak dengar kata suami, tak tutup aurat, tak mengaji fardu ain, kabar-kabar masuk syurga. Nyanyo awak kejek lagu ni. Maka Tuhan dah janji dah, orang taat jangan bimbang. Allah Taala akan. Tetapi jangan kita harap kepada amalan kita, harap kepada Allah. Amalan itu kena beramal. Tutup aurat, ngaji. Hak tu memang kena beramal tu tugas kita. Tetapi jangan harap dia dulu. Harap kepada Allah. Sebab tu kita kena minta dengan Allah Taala. Tuhan kata dalam hadis kata, siapa dia yang minta? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Siapa aku ya Allah ya Tuhanku, aku minta redhamu dan aku minta syurga. Maka siapa dia kata Allah mainan tiga kali sehari. Tiga kali sehari. Bukan tiga kali lepas pada semaya. Tiga kali sehari. Maka syurga akan kata kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, dia minta aku ya Allah. Maka berilah aku kepada dia. Syurga akan kata lagu tu. Siapa dia kata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tiga kali sehari saja. Bangun subuh kau ikutlah kita kata bila-bila. Maka neraka akan royak kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, dia minta jauh aku daripada diri dia. Jauh ke diri aku daripada dia. Tiga kali saja minta sehari-hari. Hak ni nak minta dengan lain. Minta dengan orang lain tak apa. Minta keluarga ni, minta beli gani, minta gani. Dengan Tuhan rasa tak si minta. Allah ni dengan makhluk yang beza. Makhluk kalau kita nak minta sekali tak apa lagi. Dua kali tak apa lagi. Tiga kali. Acak teh minta teh. Tiga kali bunyi dah. Empat kali. Tak ada tempat lain kau. Bunyi lagu lain dah. Nama. Jadi manusia ni kalau minta acak-acak dia tak suka. Berbeza dengan Allah. Allah ni kalau minta acak dia kau suka. Bahkan kalau orang tak minta dengan dia, dia pula marah. Tu beza ni. Kita kalau dengan orang jadi main segar juga. Malu tebal muka juga. Kita minta dengan orang. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan kata kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, wahai Isa, mintaklah dengan aku sekalipun sekeping roti. Kita kalau sekeping roti minta dengan Tuhan. Bakal pergi beli kedai, malu segan nak minta benda-benda remeh lagu tu dengan Tuhan. Dak, Tuhan suka. Sekeping roti pun minta dengan Tuhan. Tuhan kata wahai Isa, minta dengan aku sekalipun garang untuk makan malam. Garang?
Allah kalau kita tak minta dengan Tuhan, pakai pergi sendiri, lagi cari sendiri, cakap nak minta benda-benda kecil lagu tu. Tuhan nak royak benda sikit pun kena minta dengan Tuhan. Tuhan royak kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, minta dengan aku sekali pun putus tali selipamu. Tali selipar putus. Kalau kita minta dengan Tuhan, Allah putus tali selipar, ya Allah, ya Tuhanku. Kita ada sebut lagu tu, tak pakai pergi beli, pergi beki kau selipar kita, tak. Tuhan suruh minta sekali pun benda remeh. Kadang-kadang kita rasa benda besar yang minta dengan Tuhan benda remeh, rasa tak perlulah, rasa gapo. Dok, Tuhan suka kalau kita minta semua perkara kita minta dengan Allah. Sebab tu berlebat istikharah, istikharah. Nah, istikharah ni ada dua. Istikharah ni maknanya minta Tuhan pilih. Sama ada kita nak istikharah dengan cara doa ataupun istikharah dengan cara sembahyang. Boleh berlaku dua-dua cara. Tak sia sembahyang, hamba nak istikharah dengan doa, boleh juga. Ataupun nak istikharah dengan semaya. Boleh semaya sunat istikharah dua rakaat. Lepas tu minta dengan Tuhan. Istikharah ni ada dua. Pertama istikharah am. Istikharah khas. Istikharah am ni sunat kita sembahyang sunat subuh. Semaya sunat subuh. Semaya sunat qabliyah subuh. Sunat kita niat saja aku semaya sunat qabliyah subuh. Dan istikharah dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas pada semaya sunat subuh, kita maya, lepas tu kita doa, ya Allah, ya Tuhan, aku minta mu pilih semua urusan aku hari ni. Kalau benda tu baik, tetapkan bagi aku dan berkatilah benda itu bagiku. Kalau benda tu tak molek, jauhkan aku daripada dia, jauhkan dia daripada aku dan pilih benda yang baik bagiku. Namun sesungguhnya kamu mengetahui, aku tidak tahu. Kamu yang berkuasa, aku yang tidak berkuasa. Namun. Hak tu kok bahasa Melayu dia lah. Kok bahasa Arab dia adalah. Hak tu terjemuh. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Jangan duduk bimbing. Tak boleh bahasa Melayu, bahasa Kelantan pun tak apa. Tu hebat. Nama kita kata, kata tu jadi kekok lah mana. Tak apa nak cekak. Dok. Semua bahasa tu hebat. Kerana apa? Kerana manusia itu meminta dengan hati. Manusia meminta dengan hati. Kalau minta dengan mulut saja, hati tak minta, oh, maka seolah-olah tidak meminta. Kadang-kadang orang tak minta tapi dia duk. Biasa tengok orang miskin ke tak? Kita buka pintu pagi khabar-khabar tengok ada makcik duk cacer depan rumah kita. Kita perhera tu. Dia ada benda tu. Senyap tunduk muka dia. Maka meminta. Tak syarat sebut di mulut. Hati tu kita tengok dah. Ya Allah orang ni ada hajat ni. Nampak cacer. Pagi-pagi hari lagi mari buta. Boleh nak pinjam pitih ke? Ha. Tak raya sebut. Amun nampak dah. Cara ada hajat lagu ni. Maka meminta itu tidak syarat dengan mulut. Nah, kita duk bawa kereta, hati duk ke Allah, ya Allah, tu aku anak ambo lagu mana. Nah, orang rumah hamba tok laki ambo lagu mana jadi bahasa malas semaya. Dulu masa nak nikah nampak macam jauh. Jerit somuk tak mampu depan ayah dulu. Dan nikah tahu bahasa kaki malas semaya. Allah lah susahnya hidup dengan orang malas semaya. Tu meminta nah. Tu dipanggil istikharah am. Kita minta semua urusan kita biar Tuhan pilih yang terbaik. Kalau yang tak molek Tuhan jauh selalu, yang molek Tuhan itu. Istikharah khas pula, kalau kita ada hajat gapo-gapo, nak menikah, nak mengaji, nak gapo. Istikharah ni kita sebut dah dulu ne. Benda tak molek jangan istikharah dengan Tuhan yang marah di Tuhan. Nak nikah contohnya, hak ni, hak jatuh ni semaya, hak ni tak semaya. Tak sudah pilih. Dia lagi istikharah kaki tak semaya. Kaki begini. Oh tu tak sok istikharah marah ke Tuhan. Nak pilih lagi. Kau benda lagu ni. Ya di antara benda jahat sama benda jahat haram istikharah. Berdosa kita istikharah minta Tuhan pilih lagu mana. Bagi tak semaya, bagi tak ngaji fardu ain, tak tahu wali halal haram. Bagi menipu. Nengok kontraktor tapi kontraktor lipat orang. Nipu lah begini. Pitih banyak tapi pitihnya supah dia orang. Tipu orang ni, tipu tanah orang ni. Tak sedap pilih. Awal lagi jangan istikharah. Sama-sama haram tak? Sama-sama tak baik tak boleh dia. Baik dengan jahat tak boleh istikharah juga. Wajib pilih yang baik, haram pilih yang jahat. Oh istikharahnya sama-sama baik. Kalau hok ni baik lebih, hok ni baik sikit, maka hok ni kena pilih yang baik tentu dah. Tapi kalau sama-sama baik, hok ni juru, hok ni sama-sama juru. Nama? Ah maka barulah istikharah. Ini panggil istikharah khas. Nah, hok sani umum dalam semua urusan kita. Hok ni istikharah kah, misalnya nak nikah, nak pilih gapo dia nak buat rumah, kau bila-bila kau gapo dia, ha tu boleh istikharah khas. Istikharah kah ini kena sebutlah. Ya Allah ya Tuhanku, jika kamu tahu benda ni sekian-sekian, nak buat rumah kau, suami laki ni kau nama sekian-sekian, baik untuk aku, maka pilihlah aku untuk dia, dia untuk aku dan berkatilah
Kalau benda ni lelaki ni nama sekia-sekia jahat untuk aku, maka halalkan aku daripada dia, halalkan dia daripada aku, pilih cari hak molek pagi aku. Lagu tu istikharah am dan istikharah khas. Atu minta supaya Allah Taala pilih hati ni biar ada dengan Allah Taala semacam. Tak syarat duduk atas masjid, duduk dalam rumah, duduk buang atuk lelaki, duduk duduk cara kau anak-anak, duduk tengah masuk, hati tu biar ingat Allah Taala semacam. Apabila nak ingat Tuhan, ya kena cari alat-alat yang menyebabkan kita ingat Tuhan. Sebeh. Nah, benda-benda ingat Tuhan ni. Jari orang pergi sebeh, orang buat joget tak ya. Apabila pergi sebeh dengan ingatlah nak selawat aku sikit. Eh, sebeh ni ada 100 butir, terus selawat sekali 100. Oh. Hak ni nak suruh ingat Tuhan, alat-alat yang menyebabkan kita ingat Tuhan tak ada. Pas lagu mana? Kita nak masuk, puyuk tak beli, koli tak beli, nak masuk atas tapak tangan kau nak masuk atas apa dia? Itu alat untuk masuk. Kita pun tahu. Beli tu ke puyuk tekanan pressure cooker. Nama? Tok laki kata oh makan nasi arak lambang ini. Dok, sipai dalam mari. Jangan setuh be. Nama nak tunjuk kau sain-sain. Oh, pressure cooker. 5 butir sekali beli, kalau sebutir tak apa lagi. Tak aje masuk maktab. Ike singgah kau tok laki. Ya daripada nikah, awal-awal nikah siapa tua gini? Singgah pacaruh. Nah. Buku resipi, ni buku resipi. Kita tengok belanja buku resipi, ni tinggi ni. Allah sedap-sedap kek lah. Nama, sayur lah. Tak ajar buat. Nama, tak makan. Makan ikan singgir, tengok gambar. Allah sedapnya lah. Nama, jamu-jamu sikit ambil berkat. Allah sedapnya. Nama, tak ajar masuk. Nah. Hendaklah menjauh daripada perkara-perkara yang membatalkan semaya. Depan ni akan sebut benda-benda yang membatalkan semaya. Syarat-syarat semaya, kena tahu. Rukun-rukun semaya, kena tahu. Kita kalau nak masuk dapur, kita kena kenal. Puyuk, 7 ekar apa dia. Dapur geh, 7 ekar apa dia. Sodek, wak ekar apa dia. Jari orang masuk dalam sodek. Bapa dia mau masuk dalam sodek, kacang dengan puyuk. Oh, tu kijik lagu ni. Orang masuk dalam puyuk, kacang dengan sodek. Hai, apa ni kau? Ngaruk lah. Tahu kijik lagu tu. Yang marah dia orang, punuh jahannel lah. Nama? Ni patutlah ke mana? Kuali. Kuali ni waktu buat lada. Ambil kuali, kelepung. Orang kata boleh buat kijik lagu tu. Tapi ngaruk lah. Maka semaya dia ada syarat dia. Ada rukung dia. Ada benda yang membatalkan semaya. Kalau semaya kau balik, mana boleh? Semaya baca kursi. Akak tangan tu dalam sebutir masjid. Kalau 100 orang, 100 jenis. Oh, kata gitu. Macam-macam nak makan orang pada. Ada akak tak gini. Allahu akbar. Supaya nak cabut nyawa pun ada. Nama? Supaya nak mati dah. Macam-macam. Pok atrometaro pun ada. Ni, pergi. Kena tembok kau mini. Kau gagal dia. Oh. Semaya ke mana lagu tu? Kau pergi pinggir pun ada. Bercocok tu pinggir sekarang ni sebelum. Duk main. Ni. Dekat separuh kau ni duk cocok. Allah semaya. Duk gini semaya kau itu semaya. Duk cocok ni. Tain sujud gini. Oh. Bahaya tekuk lah kawin itu sebelum. Kalau 2 orang tak boleh sujud kawin itu. Tunggu tu kak. Nak sujud kok mana? Ni rumah. Ni tu sujud lagu ni. Tangan. Tak ada apa. Wak kerja Nah. Jadi kena belajar semaya. Nah. Rugilah kalau kita duduk semaya. Dah tu hai tak terima. Sebab apa? Dengan sebab kita tak belajar. Allah ruginya lah. Nah. Masuk kita pergi derak tempat lain ada masuk. Seminggu sekali mari mengaji fardu ain. Bukan mengaji hok sunat-sunat. Bukan nak jadi mufti pun kita ni. Bukan nak jadi ustazah pilihan kau. Nah, dok nak cuba biar semaya kita betul, akidah kita betul, temu dengan Tuhan, Tuhan tanya soalan wajib, dia boleh jawab belaka. Semaya, alhamdulillah ya Allah ya Tuhan aku, amo je semaya lepas. Alhamdulillah. Tuhan tak tanya dok benda-benda sunat, muka tak wajib, benda hak wajib Tuhan tanya. Kalau lepas benda hak wajib, alhamdulillah kita nak lebih-lebih ke apa dia? Nya ni. Hak penting kita cara benda wajib. Jalan ni ya cara hak wajib saja. Semaya. Puasa. Benda wajib saja. Bukan kata nak bahas benda-benda tinggi. Masa Allah buat apa dia, buat faraid, buat apa. Tak ada. Kijak kita ni. Ada orang tak si belajar benda lagu ni. Ay palek sungguh. Dunia belajar. Tadika setahun. Sekolah rendah. 9 tahun, 7 tahun tu. Masuk sekolah menengah pulak. 9 tahun sampai tingkat tenis. Universiti pulak. Dekat 20 tahun. Duk belajar benda yang tak fardu'ain. Nak kenal apa? Nak kenal dunia. Supaya apa dia? Apabila kenal dunia, boleh sijil, boleh hijau, boleh pitih, bolehlah hidup. 40 tahun tu, ada rumah, boleh beli rumah, ada tanah, ada apa dia, tak kena hambat dia orang. Waktu untuk kita hidup 40 tahun, 60 tahun, kita ngaji,
daripada pagi pukul 7 sampai setengah hari. Lo ni sapasa budak-budak ngaji. Sapasa ngaji dekat dekat bagi separuh hari, dekat 12 jam dekat ngaji sahaja. Supaya ngawi kerja juga 8 jam sehari yang ngaji untuk dia bahagia hidup di dunia 80 tahun. Patu untuk dia hidup selama-lamanya berapa tahun dia ngaji. Pelik semua. Tak sim ngaji benda lagu tu. Tak cakap royak benda ni fardu. Ya kata dok. Tak sim hari pas sudah. Eh pelik deh mu. Kok benda tak fardu sungguh sangat. Tuition tu gak gerak anak. Eh gigi tuition tu. Anak-anak tak pergi sekolah. Rela pinjam bitih dengan orang. Rela pinjam bitih dengan orang. Pinjam bitih yang kata nak apa nak bayar yuran sekolah anak. Bak apa? Oh tak wajib ke ngaji sekolah. Tak usah sekolah. Eh malu kok orang. Orang kata buta huruf. Malulah anak-anak tak sekolah. Anak-anak buta agama, anak-anak tak kenal Tuhan, anak-anak tak kenal Nabi Muhammad, anak-anak tak reti sembahyang, tak malu dengan Allah Taala. Tupai bawah mi Tuhan, seduk udara Allah Taala, berteduh bawah langit Tuhan dok jaga siang malam, makan Tuhan tak buat kita gila, Tuhan buat kita comel, molek, ada isteri, ada goni, ada goni. Eh tak sih kenal dia. Tahap mana kita? Kita nak ngaji sekolah lagi lah. Tapi biar kena hak benda wajib ni. Tuhan kita. Kita nak temu dia. Kita nak gimana lah ni. Gimana ide. Desto. Eh, gi kok mana-mana kita ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dah. Nak gi kok mana? Nak gi temu Allah. Pak kalau kita ada masalah dengan Tuhan, tak kenal Allah. Kita nak ke mana tak tahu. Kita ada kehidupan kita, kerja kita, tugas kita. Tak ada masalah, Tuhan tak marah. Tapi biar kenal lambo. Ibadat biar betul lah. Muka mu nak jumpa aku ke, katanya Allah Ta'ala. Kalau ada masalah, nyanyo kita. Sekalipun atas muka dunia, kita tidak ada masalah. Harta beres, apa anak tak ada masalah. Dengan Tuhan ada masalah. Allah tak ada apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Jangan buat rasa hanalai, rasa kita diri, milik diri kita sendiri. Ikut kita nak buat apa? Saya nak belajar hak ni, tak saya belajar hak ni, saya nak buat ni. Kita ni milik siapa dia? Milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ingat tu. Setiap kali timu musibah, tak syarat mati dah. Kita kena gapo-gapo sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita ingat kita ni milik Allah. Jangan banyak soal dengan Tuhan. Gapo-gapo berlaku senyap sudah. Kita ni milik Allah. Mujur yang we make kita ya jaga kita. Mak kita tak jaga lagu ni. Mak kita suap nasi. Ni. Siapa dia buat lagu ni? Gerok boleh gerok keng kita. Tarik makan ni buat masuk ke dalam perut. Kalau duk main kunyah-kunyah tak boleh duk telai lagu mana? Aku bawa ni kunyah-kunyah pun telai tak boleh. Tidak kau jadi hohok pula kita. Tuhan tarik ni makan ni beracun. Buat kisah pula. Tarik waktu obik tak sih. Kalau makan-makan saja tak tobik selok kita. Eh, caranya Tuhan. Daripada kita anak dara, daripada mula menikah. Siapa kalau ni? Siapa dia ada cara? Tak laki kita? Repetih makan. Siapa dia hocah gua habis? Lo ni boleh sehat, boleh melihat, tidak gila lagi, tak seteruk lagi, tak kena menyakit kau ni. Tuhan ada cara. Tiap detik, setiap saat. Tapi setiap detik, setiap saat, kita lupa orang ada cara kita. Orang kalau kita pergi makan kedai, kita pergi makan kedai pagi. Tiba-tiba lepas pada makan roti canai dua butir, patu air teh contohnya. Lepas pada makan tiba-tiba nak pergi bayar kat cashier dia kata, tak payah bayar. Ada orang belanja dah. Ada orang belanja roti canai dua butir teh. Kita kata siapa dia belanja? Ai adalah ada budak tu ya tak siwi royak. Esok pergi belanja, pergi makan pula. Makan nak bayar, nak bayar katanya tu kedai tak payah bayar, kata budak semari bayar dah. Kita akan mikir, budak mana berjuruh kata. Belanja kita roti canai dua keping, air teh ya. Kita ingat pas ketua. Mak ayah dulu masa makan tahu budak mana Budak kok lanah rasa. Buat makan kok lanah cari-cari budak Amerika mari belanja di makan kok lanah. Budak kok lanah jugaklah apa rasanya. Nampak belanja berjuruh kata budak tu. Hai tak kenal-kenal pun belanja kita. Belanja roti canai dua keping teh buat baik kepada kita tu ya. Kita ingat siapa mati. Kalau kita kenal tu dia kita pergi jumpa. Mana gak hojatan mana anak teruno mana tu gak. Kalau anak ada anak tino ambo buat natu dah. Nak wi anak tino buat apa? Belanja roti canai air teh. Tuhan dok cara kita buat baik tiap detik tiap nafas. Tak rasa baik Tuhan. Dok rasa was-was gitu dengan Tuhan. Dok rasa tak perlulah mana ambo tak cara ku Tuhan. Tak perlulah mana kenal dia.
Kita pun orang wak baik nak berkenalan dah. Eh, rumah dia mana? Nak berkenalan. Ni tu hai setiap detik, setiap nafas. Daripada hujung sulbi ayah kita lagi, tu hai duk cara. Wak masuk kepada rohimak kita. 9 bulan tu hai jaga buh dalam ni. Wak tobik selu-selu. Bukan kata wak tobik derah-derah. Patah tekok kau pok kereta nama. Laju-laju. Atau bercabut kaki kau. Tarik-tarik. Oh, kaki saja. Duk. Misi tarik. Misi tu tarik. Nama. Tok bidai tarik. Eh, comel-comel. Bik boleh. Allah ni. Banyak mana orang tarik-tarik cabut kepala. Pada. Macam-macam lah ni. Tapi kita Tuhan cara so berkali Tuhan ni baik telajuk sampai kita jadi lupa ke dia kau lagu mana. Sebab apa? Lupa dengan Allah Ta'ala. Nah, apabila Tuhan wak baik lagu tu, perlu sangat-sangat kita kenal dia. Orang wak baik kita sedikit sahaja kita nak kenal dah, nak berkenalan dah, nak tengok Tuhan tak apa dah, setara mana Tuhan gak hop joruh sangat. Tapi Tuhan ni oh tentu dah lah, kena lebih-lebih lagi kenal dia. Dia kata serta sentiasa memelihara kehadiran hati dan kekhusyukan semasa bersolat. Khusyuk ni ada banyak martabak ni, banyak peringkat. Khusyuk paling kurang adalah kita dengar apa yang kita baca. Oh ni paling kurang khusyuk. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar saja. Hak tu paling kurang khusyuk. Ni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Eh apa kau tu? Oh mengaku tu. Nama tu mengaku kau si kodel tu. Paling kurang khusyuk kita dengar apa yang kita baca. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab mana pun baca itu mesti bunyi. Ni baca tak bunyi, baca bukan apa. Orang tu baca dalam hati. Allah. Akak tangis comel tu Allah saja. Aku buat main kat mana? Dalam hati. Tak sah semayang. Tak tahu hak mana rukun, hak mana sunat. Akak tangis itu sunat. Allahu akbar tu wajibnya. Ni kita bertukar. Akak tangis comel. Allahu. Allah saja. Aku buat tak bunyi. Nampak khusyuk kau telek, telek lidah kau ke mana tahu? Bunyi Allah saja. Aku buat dah. Batas semayang kejap lagu tu. Kalau tak akak tangis sebut Allahu akbar sah. Sebab akak tangan ni sunat. Allah akbar tu wajib. Ni tak tahu mana wajib mana sunat. Tak terkeh sunat. Oh wajib tinggal. Habis tak ada masalah apa. Lama mana dah wajib dah semayak. Allah. Oh, sekat muda lah. Siapa keluar ni lah. Nikah lama tak mana dah. Dekat 35 tahun dah. Saja semayak. Waktu je lagu ni. Hotu kata. Setan ni. Akhir zaman. Antara tipu dia paling dia berjaya adalah dia suruh manusia lari daripada ulama. Bapa lari daripada ulama, tak si mari tempat ngaji. Bapa tujuan dia? Nak semayang-semayang tapi jangan pergi majlis ngaji. Tujuan ke apa? Seremuk ibadat batal berlaku. Penat saja-saja buat kita. Gi temu dengan Tuhan, ya Allah Tuhan aku hamba semayang, ya Allah Tuhan aku. Hamba pergi ke Mekah, hamba buat umrah, hamba buat haji. Tuhan kata, semayang ke apa? Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyang sebagaimana kamu belajar. Macam mana aku sembahyang? Pas kalau mu sembahyang tak sopan dengan hamba pula sembahyang. Sembahyang gapo lagu tu? Ah, maka antara tipu daya setan pada akhir zaman adalah masyarakat, ia ajak masyarakat supaya lari daripada majlis-majlis ilmu. Ya ikut demo nak sembahyang tak ada masalah, tapi jangan pergi belajar. Jangan pergi belajar. Jangan pergi kenal Tuhan. Dak sembahyang-sembahyang. Sembahyang tu gak kawan tu peluh pelah lebih pada orang lain. Sembahyang sunat pula, duha pula sembahyang. Sembahyang kok se kok de. Batas tak tahu, hak rukun pun tak tahu, syarat pun tak tahu, selok sesing pun tak tahu. Dagu ni. Nyo buka pak cik. Tangi sembahyang. Boleh buka muka dengan tapak tangan. Ni tapak tangan dengan zahir batin. Dagu. Ni buka tok sini kain kano. Ni gapo dia dia panggil muka dak ni? Ni bawah ni. Kita ni ada janggut, tak ada janggut lah. Ni bawah pada dagu ni panggil gapo dia? Tidak pakai muka. Buka lagu ti batal lah semayanya. Tarik sikit. Beli kikik. Kikik buat sendiri guting lah siapa-siapa dia pun. Nama. Bucu-bucu kain mana. 20 sen. Guting buat tiga segi. Kikik je kat kita nak ajar. Bab jahit buluk kikik lah. Nama. Benda lagu tu. Bisa lagi. Hodok depan ni. Tak situ. Ha, lekat situ. Boleh semayah. Baru nampak muka saja benar. Oh ni tak boleh buka lah. Bertutup aurat. Kena tutup sini lah. Oh ni tekuk ni.
Tak boleh buka tangan semaya. Tangan semaya kalau buka patah. Tangan luar apa semua jadi tak tutup aurat habis ni sini. Mana tarik sini. Kau payah nak makan nasi, makan laksa jadi bonok. Dok, boleh makan laksa. Engkau makan dengan mulut bukan makan dengan dagu. Kau dah makan dengan dagu. Bisa benar makan dagu. Tak ganggu laksa nak makan nasi bodoh tak apa. Itu khosyuk ni paling kurang khosyuk. Berlatih waktu dulu. Khosyuk tinggi tu khosyuk siapa? Khosyuk dengan semaya, khosyuk dengan Allah, khosyuk sehingga lupa diri. Macam-macam lah khosyuk tu, peringkat banyak peringkat. Maka ada orang siapa peringkat ni dah, dia nak naik lebih tinggi lagi. Supaya kita lah kerja, nak 10 tahun dah nak kerja. Gaji tu main 300 lagu tu. Berat lagu ni kata. Naik tak gaji, 300 setengah pun tak apa dah. Ni kerja 40 tahun dah situ. Daripada awal kerja sampai akhir kerja. 400 tu. Oh berat orang kerja lagu ni. Kita nak naik 100 bulan, 100 tahun kau. Tak apa dah. Maka semaya lagu tu juga. Akak takbir Allah, aku baca dengar. Latih waktu dulu. Allah, jangan siapa orang dengar sebelah ni. Biar kita dengar ni. Kalau orang ni jadi makruh pula mengganggu orang semaya. Bahkan jadi haram dah pula. Ni ada semua tu, dia tak dengar. Moga dia sound dia trouble gak nya baca dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan ni tak boleh dengar dah. Supo dia pula timeh. Dia ingat slow, dia dengar dah. Moga dia tak dengar. Jangan kalau ada masalah telinga jangan buat derah ni, jangan buat derah. Ataupun tempat bising. Ngong. Bismillah. Sama derah dengan kereta. Berong. Jangan lawan lah. Nak kata lagu mana tempat bisingnya. Tu khosyuk paling kurang baca Allah subhanahu rabbi azzi wa bihamdi subhanahu rabbi azzi wa bihamdi subhanahu rabbi azzi. Otak duduk situ subhanahu rabbi azzi wa sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd Allahu akbar subhanahu rabbi a'la. Tak payah tak apa tak apa tak payah. Biar dengar subhanahu rabbi a'la wa bihamdi subhanahu rabbi a'la wa bihamdi rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni Allahu akbar. Semaya itu kesemaya dengan tu. Hei, tu nampak kan tu. Ni semaya duduk. Bismillah. Duduk main. Ada juga jenis khosyuk dengan huruf-huruf. Makhosyuk. Ada tu duduk main layar suara dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk khosyuk dengan suara dia. Nak semaya ni nak sembuh nama. Nak sembuh perkataan. Kau nak sembuh suara. Kau nak sembuh Allah. Hati duduk fikir dengan Allah. Allah tu aku. Paling kurang khosyuk ulama kata kita kena mikir tiga benda. Tiga benda. Hak ni kalau buat insya-Allah jadi khusyuk. Pertama, kita kena tahu Allah Tuhan kita tahu, Tuhan dengar apa yang kita baca. Allahu akbar. Ya Allah, tiap aku dengarlah mu sebut Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Kita tahu Tuhan kita tahu yang Tuhan dengar apa yang kita baca. Kedua, Tuhan tengok apa yang kita buat. Ya Allah, ya Tuhan aku amuk kat tangan ni tengok Allahu akbar. Ambo rokok ni. Rokok. Ambo akak tangan ni ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Biar kita tahu. Pertama, Tuhan dengar apa yang kita baca. Tuhan tengok apa yang kita buat, Tuhan tahu apa yang kita fikir. Kita mikir tu Tuhan tahu. Tengok. Tiga benda ni kalau kita boleh kawal, insya-Allah jadi khusyuk dalam sembahyang. Orang yang khusyuk dalam sembahyang, kehidupan dia juga akan jadi khusyuk. Cara nak khusyuk dalam sembahyang pula, kena khusyuk ketika ambil air sembahyang. Seorang kalau khusyuk ketika ambil air sembahyang, ambil air sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Baca doa ambil air sembahyang, baca bahasa tangan molek ni. Maka insya-Allah sembahyang dia akan khusyuk. Kalau ambil air sembahyang cak aduh sembahyang pun dia juga. Hak tu cara. Memang mujarab. Nak test sendiri. Tak usah dengar kata orang, kita test sendiri. Kalau kita khusyuk ketika ambil sembahyang, insya-Allah sembahyang itu akan jadi khusyuk. Kalau tak khusyuk ketika ambil sembahyang, payah nak khusyuk ketika sembahyang. paling kuranglah. Jangan nak tanya hok tinggi-tinggi, khusyuk hok tinggi lagu mana, hok tu tak apa perikat kita lagi nah. Kita hok ni siratal labi lagi pok kita ni. Bukan siratal lazi, siratal labi lagi. Nama perikat tu lagi. Nama waladho walapo waladum walap nak pelatih waladho bolak lagi lagu mana tahu walabo walato walatum gusuk kali dah tak tahu nak baca lagu mana gigi pun baru ada main sir waladho getak dah gigi nak baca lagu mana tak tahu kok gitu nah. Maka perikat lagu tu dengar apa yang kita baca dulu. Allahu akbar. Hidup kita akan jadi khusyuk. Maka khusyuk ini adalah tenang.
Itulah matlamat dalam hidup seseorang. Apa peredah pitih banyak. Anak ramah. Kereta mewah. Tapi hidup tak tenang. Serabut. Masuk dalam rumah serabut. Di kerja serabut. Tengok bini serabut. Nak tidur tak boleh tidur. Serabut hidup. Apa peredah kekayaan itu tidak memberi apa-apa makna kepada kita. Tetapi kalau kita hidup tak berapa kaya, susahlah. Naik kereta pun kereta buruk ya. Rumah buruk, bini pun buruk juga. Oh, tak apa, tak ada masalah. Tapi bahagia kita. Dengan bini kita makan budu, kau makan sambal, makan gapo, badi gurah, hok ni suak kau ni. Hok ni suak lada, hok ni suak kepala ikan. Nampak? Suak lada. Nampak? Ah, tak apa, bahagia. Anak-anak tak ramah, sore dua. Tapi berjuruh taat kepada mak ayah. Allah tenang. Hok tu dunia kita nak khosyok tu. Kita nak tenang tu. Maka kalau 5 minit dengan Tuhan dalam semaya kita tak boleh khusyuk, lagu mana kita nak khusyuk dalam 24 jam? Tak ada istilah orang, okay, saya tak khusyuk dalam semaya tapi hidup saya khusyuk. Hidup saya tenang. Payo. 5 minit kita tak boleh tenang dah dengan Allah Taala. Padahal waktu lain kita nak tenang. Waktu semaya lah orang beri kita peluang sepenuhnya duduk dengan Allah. 5 minit kita semaya, manusia tak ganggu kita, beri sepenuh masa kita dengan Allah. Allah Akbar. Tak ada orang ganggu nak tarik kain kita. Ketika tu tak boleh khusyuk. Lepas tu 24 je. Ketika kita bergaul dengan manusia, duk bermuamalah dengan manusia, nak khusyuk? Payah. Hok 5 minit tak boleh nak khusyuk. 2 rakaat pun tak boleh khusyuk. Usaha deh. Benda ni payah tetapi ada usaha. Tuhan ilah. Kalau ada dalam hati kita sekarang, ya Allah itu aku, amun nak khusyuk, ya Allah itu aku. Amun nak usaha juga khusyuk. Tuhan akan beri pahala selalu. Tak ada nak buat lagi eh. Tak ada nak khusyuk lagi. Niat dah dalam hati kita, kata ya Allah itu aku, amun nak semaya khusyuk eh. Lama dah amun semaya tapi tak khusyuk. Amun nak hari ni, nak berlatih eh. Nak berlatih sebut apa Tuhan tahu, Tuhan dengar apa yang kita sebut, Tuhan tahu apa kita buat, Tuhan tengok apa kita buat, Tuhan tahu apa kita dengar. Allahu Akbar. Bismillah. Latih selalu. Boleh pahala. Nah. Kita akan rasa sembahyang kita dulu-dulu dengan sembahyang hok lon ni. Oh bezo. Sembahyang lagu ni hamba agak takbir. Hilang habis masalah hamba. Allahu Akbar. Nabi kata ju'ilat li qurratu aini fi shalah. Allah Taala jadikan sejuk mata hatiku ketika sembahyang. Rasulullah pun ada macam-macam masalah, dia fikir masalah umat. Tapi apabila berat sangat dia akan pergi ambil sembahyang kat takbir Allah. Hilang habis. Itulah masa kita dengan Allah. Biar ada masa. Sebab kita ni banyak dengan manusia. Tanggungjawab kita dengan anak-anak, dengan sain-sain, dengan apa. Maka dengan Allah, rebutlah peluang. 5 minit saja semayah. Kau ada semayah sejah? Sedut kau iya. Ambo semayah sejah. Mayah, cok. 5 minit kalau 2 rekaat. 4 minit, 4 rekaat, 10 minit. Tak sedut panjang-panjang semayah. Allahu Akbar, bismillah. Kau penting khusyuk dengan Allah. Baca surah pendek-pendek ya, takut panjang, takut jadi lala pula. Ya panjang ni kita jadi ngoyah lalu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Rahman. Allahu Akbar, subhanallah. Ingat kata, maya dua rakaat ya. Rasa lagu lain tu. Waktu-waktunya ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Allah Ta'ala telah berfirman, dalam mazhab kita sembahyang hok fardu hok wajibnya 5 kali saja. 3 mazhab kata benda yang wajib, sembahyang wajib dalam sehari-hari hanya 5 kali saja. Mazhab Hanafi kata ne waktu deh wajib kena sembahyang ni ne sembahyang. Tambah witir. Witir ni wajib dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita sunat muakkad sembahyang witir ni. Kerana hujah tu kuat, mazhab Hanafi kata wajib. Mazhab 3 mazhab selain daripada mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i kata sunat muakkad sahaja. Maka sembahyang witir ni sunat muakkad. Kalau kita tinggal sepanjang hayat tak pernah sembahyang sunat witir, jadi fasik. Kerana meninggalkan sunat muakkad ini menyebabkan fasik. Nah, tersebut dah. Benda sunat muakkad kalau tak pernah buat jadi fasik. Kena sembahyang walau 1 rakaat. Nah. Wa aqimus solah. Ayat Quran kata surah An-Nisa, dan dirikanlah sembahyang. Firman Allah Ta'ala lagi, inna salata kanan alal mu'mini kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu, solat itu kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadi fi yaumin wa lailah. 5 sembahyang yang Allah Ta'ala fardukan ke atas hamba, 1 hari 1 malam, 5 kali sembahyang.
Sallu kama raaitumuni usolli, sembahyalah kamu sebagaimana aku kamu belajar. Dalam hadis ni sebagaimana kamu tengok, ra'a ni maknanya tengok nah. Kalau kita pergi sahih hadis ni tak sembahyang baik kita. Sebab apa? Ayat Quran tu kata mu sembahyang supaya mu tengok Nabi sembahyang. Pas apa dia ada tengok Nabi sembahyang? Ada. Maka kalau kita pergi hadis ni kita tak boleh sembahyang sebab ambo tak tengok Nabi sembahyang. Tuhan Nabi kata sebagaimana ambo tengok demo tengok ambo sembahyang. Oh tak sembahyang ambo tak boleh sembahyang. Ada orang yang pergi sahih hadis lah ni kan. Tak sempat terjemah makna mana. Maksud ro'a sini sebagaimana kamu belajar. Macam mana aku sembahyang? Jadi sembahyang dengan tidak tak belajar seperti sembahyang dengan tidak tengok Nabi sembahyang. Nah. Mengeluarkan zakat wallahu a'lam. Belakang ni dia akan syarah panjang lebar lagi. Oh, ada soalan ke? Dia panggil lekat tabiat. Kenapa? Lekat tabiat ni gini. Semayang ni jangan bergerak anggota yang besar nah. Jangan bergerak anggota yang besar. Anggota yang kecil ini tak apa bergerak. Anggota kecil ni ada 7 anggota. Pertama mata. Kita tengok semayang gini. Bahasa jenis. Klik. Oh mata. Kedua hidung. Tak tahu nak gerak hidung lagu mana lah. Ni boleh gerak ketika semaya lah. Sekalipun gerak 100 kali. 150 tak apa sebab anggota kecil. Ketiga mulut. Tak apa sebab kita baca, kita gapo, tak apa gerak. Tak patah. Keempatnya telinga. Nenek. Tak apa, tak patah. Keenamnya jari. Jari tangan, jari kaki dah. Jari tangan. Misalnya kata sini. Pegang gini, jari. Seminggu duduk aku gini. Tak apa, tak masalah. Seminggu duduk aku gini, tak apa. Jangan gerak tak apa tangan. Jangan gerak gini. Jangan gerak gini. Batal. Ni anggota besar ni. No. Kalau nak garu, pegang dulu. Tak sendiri gerak. Okey, pegang. Ha, garu. Garu juga. Garu juga. Ha, gerak sangat. Ha, gerak. Tak apa. Tak batal. Ne? Sebab jari saja gerak. Ketujuhnya, pistol. Pistol. No. Pistol bagi laki-laki. No. Itu tak batal. Ne? Tak batal. Jadi kalau gerak benda halus tak patah. Kalau gerak benda besar ni besar. Kalau dia bukan jenis lekat tabiat. Ya begini. Semaya bismillahirrahmanirrahim. So. Dua. Naik sekali lagi. Tiga. Batas semaya. Tapi kalau dia lekat tabiat. Ya ada orang ke lekat tabiat dia. Ha. Jalan kecek dengan orang pun. Ha. Mana dia mau? Ha. Nak makan nasi. Duk. Tapi duk tangan lagi. Jadi lekat tabiat dah tangan dia. Akak semaya jadi lagi. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat tabiat. Eh panggil lekat tabiat. Tak boleh. Tak boleh. Nak buat kerah gitu. Tak boleh. Ha tu tak apa. Dia maafkan. Dia panggil lekat tabiat. Eh. Kenapa? Gini. Kita royak contoh deh. Kita kalau nak masuk ada alat-alat dia. Kita nak beki mutu ada alat-alat dia. Semua benda tu ada alat-alat dia ni, perkakas-perkakas dia. Maka untuk ingat tu hai pun ada alat-alat dia. Ni, beli Quran rumah, sebeh, sejadah, gambar ulama. Tu nak suruh kita ingat tu hai belako. Kau tengok gambar Siti Nurhaliza ingat tu hai. Dok lah. Ni, letak kat gambar tu kenali kosor. Biar kita ingat Allah yang alim ni. Sekurangnya kita tengok dia, tengok anak kita. Amun mak nak suruh jadi kahwin ni. Ya biar jadi ada benda. Nabi kata, tuba liman izaru zukirallah. Berbahagialah orang apabila kita tengok dia ingat Allah. Kalau kita tak ada dengan tok kenali, tak ada dengan tok selehong, tok kemuni, tok bacok, tok pula condong. Kalau ada gambar dia letak. Pada dok tengok gambar kita nikah. Ni sampai muda misal apa ulu golok tok laki gini. Tak ingat Tuhan langsung. Nama kita pula pakai gaun putih dah pula. Nama saya ambil dulu ke. Dok tepek gambar tu bukan ingat Tuhan. Gambar lagu tu sipe buh dalam album kita nak tengok memori kita saja. Ni tepek masuk rumah tu gambar dia. Anak-anak pukul gambar tak pakai telekung. Allah jangan buat lagu tu lah. Orang nak masuk jadi payuh. Jadi tengok aurat dia pula.
Eh, gambar-gambar lagu tu tepek kubur dari album tak salah. Mungkin peribadi kita. Tapi sesuai lah jangan tunjuk kat orang. Nak tepek gambar ulama, gambar siapa dia. Kita tengok jadi tenang ingat tu eh. Tepek-tepek ayat Quran kau gapo. Ha tu jadi alat-alat perkakas untuk menyebabkan kita ingat tu eh. Sebab manusia ni dia jenis cepat lupa. Mesti ada benda yang mengingatkan dia kepada Allah. Eh. Ada soalan. Tak ada soalan. Ada orang tanya. Dia kata Nabi ni poligami tapi nampak macam tak mampu deh. Hidup susah Nabi ni. Orang susah Nabi. Nabi beri pilihan kepada isteri-isteri dia. Nabi beri pilihan kepada isteri dia. Kita sebut dah. Satu kali isteri-isteri dia mari mengadu kepada Rasulullah. Sepakat semua isteri dia 9 orang. Jarang isteri ni berpakat. Bini-bini ku gangster jarang. No, pakat ramai-ramai 9 orang. Sekala nak temu, tengok mata suka nak bidah. No, hari tu sahabat isteri-isteri Rasulullah 9 orang berpakat. Kecek Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah kecek. Dia kata gini, kita ni Rasulullah ni banyak kukuk. Macam lagu mana eh? Masa tak ada dengan kita, gapo dia, gapo hidup lagu ni. Dia kata lagu mana eh? Kita nak minta dengan Rasulullah lebih sikit. Lebih gapo dia Rasulullah duduk dengan kita, gapo dia apa semua. Maka pakatlah pak dia mari 9 orang. Rasulullah duduk tengah buang dengan sahabat dia. Tiba-tiba mari 9 orang bini dia. Terkejut Rasulullah, tak pernah mari lagu ni. Maka Rasulullah terbangun, siapa Rasulullah tengah duduk dia terbangun. Eh dia kata ada gapo dia ni mari ramai-ramai 9 orang. Dia kata saya ada hajat ya Rasulullah, hamba nak kecek. Maka Sayyidina Hafsah kecek. Sayyidina Hafsah kecek. Katanya Rasulullah tak apa duduk-duduk nak kecek duduk-duduk belakang. 9 orang itu duduk. Maka Rasulullah pun duduk. Oh nak kecek gapo dia. Dia kata hamba ni wakil lah daripada orang lain-lain. Ya Rasulullah hamba ni ngano yang kita nak bayak kata masa mu dengan popok kita ni sikit sangat ya Rasulullah. Jadi macam nikah ramah tapi tak ada masa nak cara ke apa jadi sikit sangat. Patut masa banyak sikit dengan hamba ya Rasulullah mangan popok kita ni. Maka Rasulullah kata, oh, nak mitok lagu tu. Hamba ingat gapo dia terkejut siapa bangun hamba-hamba. Rasulullah kata, hamba beri pilih dua lah. Sama ada popok demo rela duduk dengan lagu ni ataupun hamba cerah belakang. 9 orang saat ni pula bangun cacah. Saat ni Rasulullah bangun cacah. Orang lain pula bangun cacah. Eh, cerah ya Rasulullah. Duduk-duduk minta maaf ya Rasulullah. Hamba buat gurah ya saat ni. Berarti pilih isteri-isteri dia. Kerana duduk dengan Rasulullah ni satu kelebihan besar. Siapa dia nak lepas duduk dengan Rasulullah? Sehingga ke isteri Rasulullah ada hak tua. Nikah dengan saudah. Saudah ni tua dah. Rasulullah nikah semua dengan janda belakang. Apa? Bukan nak layan nafsu dia. Nak tolong orang-orang Islam. Ada sahabiah tu kalau dia tak tolong jadi kafir dia. Duduk dengan orang-orang. Suami mati. Negara orang kafir. Kalau Rasulullah tak masuk pinang, minta dia, punuh dia. Rasulullah nikah dengan tua-tua dah. Maka saudah ni tua dah. Jalan kalau dalam sahabat kata jalan lagu ni bang ah kita ke sakit orang jalan macam mak cik ke jalan lagu ni dia bukan jalan kat depan gini dia dah tua dia jadi macam kingkong jalan tengok jalan gini dia sakit orang ni lutut jalan gini. Maka apabila tua maka Rasulullah kata saudah mu tua sangat macam Rasulullah bagi pilih kepada dia nah nak kita ni nak duduk sekali lagi kodok. Maka saudah kata ya Rasulullah jangan cerai hamba ya Rasulullah kata. Ambo rela wi bagi ambo untuk Sayyidina Aisyah. Wi ah pada Sayyidina Aisyah. Kau penting jangan cerai. Aku nak jadi isteri mu. Sekalipun mati dengan lagu tu tak cara tak apa. Ni nak dapat pakat jadi ummahatul mukminin. Isteri-isteri Rasulullah tidak pernah cemburu dengan dunia. Tak ada istilah kata isteri Rasulullah kecek bak pitih, bak gapo dak. Semua deki kerana apa? Sayyidina Aisyah deki kerana nak duduk dengan Rasulullah ya. Apa Rasulullah lebih dengan orang tu? Nak duduk dengan Rasulullah. Bukan kata Rasulullah beri pitih. Kau tak? Tu, ummahatul mu'minin. Padahal pak dia Nabi jamin syurga berlaku. Tak pernah balah. Kita balah. Hak muda tu yang beri pitih. Igeri aku. Nama? Hak ni kita tak akan minta pitih. Sebulan baru beri. Hak ni, pahwi belanja, pahwi beri maiding, pahwi beri maiding. Kita deki dengan maiding kita. Nabi ummahatul mu'minin tak pernah deki pak dunia. Semua deki bak Rasulullah lebih dengan orang ni. Siapa dia tak serah. Kalau Rasulullah duduk dengan orang lain.
Dia pun nak duduk banyak. Dia deki kerana agama. Ummahatul mukminin tak pernah deki. Tak ada riwayat kata sebab piti. Sebab gapo biasa deki kerana agama. Nak duduk dengan Rasulullah. Nak duduk dengan Rasulullah ni. Mana nak bersama dengan Rasulullah. Sembilan orang. Rasulullah kena bagi masa lagi. Dengan masyarakat lagi. Dengan umat lagi. Dengan Tuhan lagi. Dengan diri dia lagi. Rasulullah bagi masa dia tiga. Masyarakat. Untuk diri dia. Untuk keluarga dia. Dia pun nak ibadat juga. Nak semayang. Nak gapo. Maka diri dia pula dia bagi pula gini gini gini. Ngai masuk 9 orang. Kita seorang ni pun tak ada. Neh, pergi kat nung hang tak ada berjumpa dah. Seminggu tak ada tengok putih mata. Neh. Jadi sahabat sahabiah dulu, isteri-isteri Rasulullah tidak pernah protes bab istilah kata Rasulullah tak mampu. Tengok, kau penting duduk dengan Rasulullah itu satu kemuliaan tu. Akhirat tak ada masalah lah dia nya. Oh, jadi kalau orang protes lagu tu, oh Rasulullah macam tak mampu pula. Berarti dia tengok dari sudut material dunia ni, dari sudut duit, dari sudut gapo Rasulullah nampak macam tak urut piti. Kata, duit tak ada nak nikah ramah. Kalau lah ni majlis tak lulus lagu tu. Lah ni syarat nak nikah dua kena gaji 2000, lepas tu sign bini tua pula. Kalau mastermind tu tak sign, tak boleh nikah nama. No. Jadi kena sign lagi. Pas kalau Rasulullah lagu mana? Makan kadang-kadang tak cukup. Kadang-kadang sebulan tak makan. Rasulullah ada sahabat-sahabat, ada bini-bini Rasulullah mengadu sebab tak makan dah. Sebab boleh duduk dengan Rasulullah tu satu keuntungan yang paling besar. Mikir isteri-isteri Rasulullah tak serupa kita mikir . Dia fikir akhirat dia saja. Dia fikir boleh duduk dengan Rasulullah. Kok deki pun kita tengok cerita Sayyidina Aisyah . Sayyidina Hafsah kok kau deki kerana tu? Kerana nak duduk dengan Rasulullah. Tak ada istilah kata duk belanja makan kawet tu ko wi lebih kau itu tak ada. Ha tu maksud dia . Maka tu pilihan. Rasulullah wi pilihan dah. Mun nak lepas pun tak apa, Rasulullah tak marah. Nak minta cerai, tak Rasulullah tak ada marah. Bukan kata, "Dok, masing-masing 9 orang tu kata dok tak apa. Biar saya jadi isteri Rasulullah, tak apa, tak ada makan ni pun tak apa." Ha tu, orang mukminah sungguh. Kita balah ngatuk lelaki sebab tak ada makan ni. Ingat tok laki tu tak semaya bel. Tok laki tak semaya tak apa. Penting sumbat nasi kita banyak tak apa. Ni mana si Allah ni mikir. Bini tok laki tak semaya tak apa. Nampak? Berharuk pun tak apa. Asal wig lemah kita. Beza kau dok kita dengan anak isteri-isteri Nabi. Tak boleh nak kiyah sipir kita dengan sipir. Kerana kita melihat material. Maka kalau kekurangan material. Apa yang material ni bagai kakak pitih mah. Tak beli baju hari raya. Kamu padahal nikah daripada muda semenjak anak dara. Siapa nikah dekat 30 tahun, tiap-tiap tahun beli baju raya. Tahun ni lagu mana tak depetih, kalau lagu mana tak ingat ni, tok laki biasa dah. Orang su beli kunyit, yang beli lada, orang beli kuah, beli halia, biasa nya tak ingat. Nya beli kosik kode. Beli ikan apa dia ni? Baik ikan apa dia? Orang su beli kayu, yang baik ikan kongeng. Mengarut belako pak dia. Hari tu tak beli baju raya. Tengok tok bini kata kau dia. Abang memang lagu ni tak saya kereta lah apa dia. Tiap-tiap tahun tak beli. Tahun ni tak beli. Habisnya bakit memang tak saya tak pernah beli. Lasi sekali duk tukar semacam. Tahun ni tak ada piti sikit lagu mana tak beli. Pakas hasil lama. Oh abang memang nak malu kita dah pesan-pesan apa. Ni lasi buruk dah apa dia. Bahaya cicok, bahaya kambing apa semua. Lama. Beli hok baru abang. Umur sebelah. Balah sebab lasi. Tak tu ke Ummahatul Mukminin mikir. Tapi kita reti sebab tu dia kata tak layak tu. Sebab dia melihat kau lasih, melihat kau maiding. Memanglah Nabi Muhammad tak fikir kau maiding, tak fikir kau lasih. Maka sipir Nabi Muhammad dengan sipir isteri-isteri Nabi dengan kita payah kita nak sipir. Sebab tu kalau orang fikir agama dia boleh hidup bahagia. Tapi kalau fikir material, lapar sikit. Tok laki tak pakar. Piyuh atas pala saja. Kita lapar je tak fikir kata. Tawak kerja pasal malah kohong. Malah banga beliau. Banga pun yang nak marah juga. Tak ada kaitan dengan dia malah banga. Banga apa kaitan? Banga apa kena belakang apa? Fikir dunia. Nak sedak dunia. Agama dengan dunia benda yang berlainan. Untuk cari bahagia dunia, okey, payah orang ahli agama nak bui. Nak cari bahagia dengan agama, orang ahli agama boleh bui. Tu. Dan kebahagiaan sebenar adalah bahagia dengan agama.
Anak kita hidup susah tak apa, anak-anak taat, isteri taat, suami penyayang, jaga kita. Biarlah dia tak ada piti, tapi dia cara kita. Makan cara kita, ikat tambah lah, makan pucuk paku lah, pucuk kayu, pucuk semua jenis pucuk yang makan. Nama? Nak beli sayur, pakai getuh lepas orang. Tak apa, bahagia kita. Dia cara kita. Ni, ada orang tak jumpa setahun dengan tok lelaki, tak apa. Asal yuri piti tak apa. Tengok, orang memikir siapa perikat lagu tu. Bahagia kau hidup setahun. Ayah, bini, tok laki, kerja bisnesman. Tak apa. Piti buat masuk dalam bank. RM100,000 sebulan. Tak apa. Bahagia dengan piti. Tengok manusia lah ni fikir. Tak jumpa dengan tok laki setahun. Ni cerita sungguh ni. Setahun sekali aja jumpa. Kau ni pergi. Overseas. Nikah. Kenapa setahun tak jumpa? Ni boleh baru jumpa. Pedoh ke apa dia? Pas jatuh apabila tubik. Dia ada nafsu juga. Pas kita duduk rumah. Apa pedoh nikah? Tak apa. Atas piti kamu. Manusia lah gitu. Gelemah penuh. Kereta sport naik. Oh tak apa. Pastino. Cari jatah lain. Oh tak apa. Piti. Pastu betul. Kau tu kau bahagia. Jadi umat Tok Mini tak ada fikir. Dia betul-betul bahagia dengan Rasulullah. Orang lain tengok tak sedar kira. Dia bahagia dengan Rasulullah. Dan umat Tok Mini tak pernah kritik. Tek Rasulullah bak harta, bak gawa. Duduk dengan Rasulullah tu bahagia. Boleh makan sekali tak apa dah. Teguk air sejuk tak apa dah dengan Rasulullah. Tengok tak apa dah dengan Rasulullah. Tu. Lagu mana Ummatul Mukminin eh? Duduk dengan Rasulullah. Boleh duduk dengan Rasulullah ni satu nikmat. Sarai sahabat nama Sayyidina Anas bin Malik. Lepas pada makan nasi, ni lepas pada wafat Rasulullah. Lepas pada makan nasi, ambil sapu tangan ya. Kalau kita sapu tangan lah. Ambil dari baju dia sapu tangan kesap-kesap mulut. Lepas pada kesap mulut, kotorlah sapu tangan tu, dia pun pekum dari api. Sahabat lain kata, apa pekum dari api sapu tangan ni? Guna pekum tu. Oh, dia kata, sapu tangan tu Rasulullah pernah guna buat kesap peluh dia. Sapu tangan tu Rasulullah pernah guna buat kesap peluh dia. Maka sahabat-sahabat pun kosek-kosek akak. Tak terbakar. Sahabat akak tanya, apa pelik sapu tangan ni? Terbakar. Orang lain semua, orang kotor-kotor, hagum belakang tinggal sapu tangan. Sayyidina Anas kata, tahu tak sapu tangan ni sapu tangan siapa dia? Sapu tangan Rasulullah pernah buat kesak peluh dia. Tak setuh di api dia. Lagu mana orang hidup dengan Rasulullah? Bertepek tubuh dengan Rasulullah. Lagu mana aku? Kalau air peluh dia saja kata, tak setuh dia di api dengan aku. Air peluh Rasulullah, tak dikain, pekong dari api. Depan mata sahabat tengok tak setuh di api. Tak terbakar, tak hangus walau sedikit pun. Lagu mana orang bertepek tubuh? Siapa dia tak sih? Tak makan nasi pun tak apa kalau lagu ni. Kita maiden gelemah sana. Pas lagu mana nak fikir Rasulullah bukan bawa harta, bukan bawa emas, kerana kebahagiaan yang abadi adalah ketenangan. Tu sipir kita nak royak. Kadang-kadang ramai orang pahal lagu tu. Tomoh eh. Rasulullah duduk bahagia dengan suami isteri-isteri dia. Kita pula duduk bimbang. Ada orang jenis style lagu tu. Kawin ni nikah pak bahagia, dia pula duduk bimbang. Pak mana nikah pak? Ya ni kau sore ya. Jadi kau bimbel pula. Nama orang tu bahagia. Kau berat lagi cocok pula. Ni kau dua. Sedap kau. Sudah. Masa gini. Nih. Ambo sore ya. Kau sore ni pun balok kaya kepal. Jadi ketenangan itu bukan di satu, bukan di dua, bukan di tiga, bukan di empat. Ada orang ni kau sore. Daripada muda pak tua. Balok semacam. Bila senyap tadi tidur. Tidur senyap. Bangun ya tok bini dia. Jiran dengar. Allah habar ni bangun lewat daripada pagi. Ngepek. Siapa dekat nak tidur? Baru senyap radio dia. Balik sana air king. Macam-macam yang ngepek. Bunyi semacam mulut. Duduk dalam bilik air tengah mandi. Homo royak dah kata. Ambil sisi situ lah. Ni. Dia duduk dapur pun bunyi mulut. Duduk kedai pun bunyi mulut. Tak ada apa. Sore baru tu. Ketenangan bukan di sore. Nama royak lagu tu. Ada orang kata nikah ramah zolim. Bukan zolim. Nabi tidak pernah mengajar ke zolim. Nikah sore tak boleh makan. Zolim juga. Bukan di dua. Ada orang persepsi panggil. Pandangan orang lagu tu. Jadi kita kena baikin akidah. Masalah kita tak siwi tu laki kita suku pasal ni. Tapi ambo bak nikah poligami misalnya. Mungkin Nabi buat. Tak ada. Paling ada. Molek benda lagu tu. Tapi masalah perasaan kita. Payuh berat nak wituk laki kita. Waktu suku pasal tak dosa lagu tu eh. Perasaan berat kita nak wituk laki kita nikah dua tu tak dosa. Tetapi nikah dua ni jangan sampai tubik mulut. Allah kerja nikah dua zalim. Jangan tubik gitu.
Nabi Muhammad tak pernah hajar awak benda zalim lagu tu. Jangan tek Rasulullah. Kalau Rasulullah hidup di Kut Lanah ni dengan Ismailah isteri dia, lagu mana orang-orang Tina kita lihat Rasulullah? Tak makan Allah lagu ni. Punuh akidah tahu habis semaya-semaya bai puasa kita. Jangan tek. Oh, apa hak Nabi Muhammad ajar? Nabi Muhammad suruh kita semaya. Nabi Muhammad ajar kita goni. Dia juga ajar poligami. Masalah kita berat hati tak apa. Oh, berat hati ambil. Ada seorang tu, seorang ustazah yang ngajar. Malah hoyak tepat ah, takut dia mau pergi cari. Apa ni tak boleh, ambo nak pergi cari eh. Seorang tu yang ngajar bab poligami, dia ngajarlah, dia sendiri ngajar. Ustazah tu sendiri yang ngajar. Poligami ni molek ke apa dia? Baguslah yang ngajar. Akhir sekali senyap-senyap tu laki dia nikah dulu. Pese. Pese. Oh, jangan ngajar tu pese. Ya toh, ya teh sangat ni tahal. Ping pese. Pese. Wak masuk hospital, masuk air lana. Tengok, orang Tino. Bak perasaan dia memang betul. Kita pun tidaklah. Nabi pun tak suruh kata, "Hok ni baik, hok ni peluk peluk apa semua tepuk tapak." Ada tak? Rasulullah jaga perasaan orang. Hok ni duduk rumah suku. Hok ni duduk rumah suku. Tak saya tengok pun tak apa. Rasulullah tak pernah marah. Aisyah, saya ikut Hafsah. Dah tak? Rasulullah pernah tu. Air ni, ha, pergi ziarah ni. Dah. Kita nak nikah ramai nak suruh pegang tangan pak-pak jalan. Eh, jangan buat kerja lagu tu perasaan orang. Okay. Pandai agak kita nak ni. Pandai makan, pandai susu. Kita nak beki akidah pokok kita. Ingat, satu saja hukum syariat yang Nabi bawa ajar kita tak suka, punuh lalu akidah. Oh, berat hati tu tak apa. Lepas tu Nabi tak tahu marah. Kita jadi berat hati, bae, jangan bae. Mula-mula nikah ke? Beh, so yang ambo minta. So yang nikah. So yang. Yang ni lah kata. Tak apa tu, tak apa tu. Kalau benda lagu tu tak ada masalah. Nabi tak pernah marah lagu tu. Nama? Tetapi jangan kata benda tu zalim. Jangan kata benda tu. Jangan kata. Punuh. Kita orang belajar biar jangan sama dengan orang tak belajar. Nah. Tak lihat ke mana? Ha, jadi ya, kalau suami tu baca, contohnya suami tu masa nak nikah dia baca taklid. Taklid ni mesti didengar oleh suami isteri. Kalau molidnya ada saksi, molid. Tak syarat ada saksi dah, syaratnya ada saksi. Kita nak baca taklid ni molid ada saksi. Sebab tu lepas email lepas pada akad suruh baca taklid suruh orang dengar belaka. Dia pernah hoyak kepada suami isteri dia. Contohnya dia kata kalau saya nikah dua, isteri saya tertolak. Okey, nikah dua tolak. Otomatik. Taklid ke mana? Idea ni. Ada idea ni. Ambo kalau nikah puluk. Koya pula nak nikah puluk. Ambo nak buat taklid eh. Supaya ambo ni untuk lelaki ambo tak. Nikah dah. Biar-biar. Tak tahulah ada kodok. Tapi kalau buat lagu tu soft lah. Jangan. Nak buat lah. Nak beramal lah tu. Kita nak koyak kata benda tu boleh buat. Tapi tak tahulah ada orang buat kau taklid lagu tu. Ambo tak tahulah. No, bukan kerja majlis juga. Tapi dalam taklid nikah dia tak ada sebut lagu tu. Taklid nikah ni dia hanya kata kalau dia tinggal isteri dia 4 bulan. Tak uri nafkah zahir batin ataupun wakil dia. Siapa dia ataupun dia habis pitih bini dia. Lesak ke pitih bini dia. Ataupun dia pukul isteri dia. Sabit belakang lah. Yang watai kau, yang tendai kau bini-bini dia. Gila lapor dia boleh pukul gambar sekali. Warna biru, belah. Kena sepak ubi ni. Okey, sabit. Apabila sabit benda ni, maka pergi jumpa dengan kodi, dia bayar seria saja. Bayar seria kepada kodi, maka tertolak dengan tolak hul'i panggil. Tebus tolak. Bayar seria. Ya. Bayar seria, otomatik tercerai. Cerah tu tak boleh rojok ni. Dia panggil cerah khuluk. Cerah khuluk ni, cerah putuh, cerah tebus tolak. Tak boleh nak rojok. Ni mudah. Sebab tu kita kalau ada anak tina ke apa dia, suruh suami dia baca taklid. Bapa banyak kisah tu. Depan kita molek. Nak nikah dengan adik kita, dengan kakak kita. Kenapa tu lelaki molek? Nikah lamanya sepaknya tendai. Kita nak suruh cerah, tak boleh mulut dia. Dia mulut dia. Nampak ke mana? Kalau tak baca taklid. Mudah baca taklid. Bukan kita nak kata tu lelaki tu jahat, berjaga-jaga. Banyak kisah kita naik mahkamah, naik gapo. Tak selesai paksa dah. Setahun, 90 kali naik mahkamah, naik turun, tak kecek, tak selesai apa gapo. Suruh baca taklid. Bukan nak kata tok lelaki tu jahat, mudah. Kalau ada berlaku ke apa sepak kau, curi piti bini kau ke apa dia? Okey, sabiknya, tetaknya ada laporan kau ke apa dia? Okey, tebus tolak lalu, cerah tak boleh nak rojok lah. Putus rasa mudah. Nah, kita kalau ada nak tino, nak nikah, biar
Baca taklik ni tak wajib eh. Akad nikah saja tak baca taklik sah. Cuma molek maslahah. Yeah. Kita tengok di mahkamah tu Allah. Tok Qadi penimpal tu. Siapa Tok Qadi kata hamba nikah pun hamba tak tahu masalah hamba. Ni 20k, 30k. Semua balah laki bini. Masa nikah tak ada masalah ke apa? Lepas tu sikit tak. Yeah. Tak tahulah. Oh, tak semaya bahasa perkakas ni. Bahasa ni makan arut rupanya. Makan kuda, makan berok, makan gapo. Ha, masa tu nak buat guna. Oh, ada penyakit ik rupanya. Ah, nak guna. Kalau tak tebus tolak. Ada soalan lagi? Ha, gini. Masalah akad takbir. Akad takbir Allahu akbar, molek dah. Molek dah. Maka kita akad pula kali kedua. Dengan niat pula Allahu akbar batal dua-dua. Kerana takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Patu semaya tu sah, tak sah. Dia kena akad kali ketiga barulah masuk mula dari semaya. Kaedah dia kalau genap mengeluarkan semaya, ganjil baru masuk mula dari semaya. Akad takbir Allahu akbar masuk dari semaya. Ni akad pula takbir dengan niat. Pula kali kedua batal semaya kedua. Akad ketiga bagus sah. Tapi kalau kita akad yang pertama tak mari niat langsung. Memang tak mari niat, yakin. Hak pertama tu tak jadi langsung, kali kedua Allahu akbar dengan niat sah waktu. Sebab hak ni baru jadi. Itu maksud dia. Maksud kalau kali kedua batal, kali ketiga baru sah. Itu maksud dia. Ah, kalau yakin tak masuk niat, memang tak sah. Oh, kali pertama tu tak panggil yang pertama lah. Tak panggil yang pertama. Kali kedua sah. Kali kedua sah dah. Ha, kali kedua sah dah. Ah, kali yang pertama betul, baru yang ketiga tu. Kalau yang pertama tu betul, yang kedua pula betul, baru batal dua-dua. Ha, gitu maksud dia. Nah, tu ibarat kita kata. Ada soalan mengaji seminggu sekali lagu ni ni. Mengaji seminggu sekali. Boleh. Semaya sunat witir sama ada kita nak semaya dua rakaat sah salat boleh. Kita pisah ke witir dia tu. Kita nak semaya dua 10 sah witir. Hak tu afdal. Pisah ke hak witir dengan hak dua. Hak tu afdal nah. Kalau kita nak semaya tiga saja aku semaya sunat witir tiga rakaat kerana Allah Taala sah tak ada masalah apa. Nah. Cuma beza dia. Beza dia lepas pada tahiyat awal baca surah juga semaya sunat. Kita lepas pada semaya maghrib, lepas pada rakaat kedua kita baca surah dah, rakaat ketiga tak baca surah dah. Ha, kalau witir baca surah juga. Ha, tu ya beza semaya sunat dengan semaya fardu. Tetapi Nabi suruh beza ke semaya fardu dengan semaya sunat. Kalau kita semaya tiga direct supaya semaya maghrib dah. Ha, afdalnya kita pisah waktu dua penasa. Jangan boleh. Macam kita nak semaya duha, 4 rakaat direct. Boleh. Tapi nak serupa dengan zuhur. Afdalnya, buat semaya sunat biar beza dengan sembahya fardu. Buat dua-dua kau ikutlah. Kau penting jangan pergi nampak macam zuhur kau, macam maghrib kau, macam gapo. Nampak? Witir siya, semaya maghrib, witir malam, witir malam tu. Jadi witir ni ada dua. Witir siya, witir tengah hari dengan witir malam. Witir tengah hari siya adalah semaya maghrib. Witir tu. Semaya malam pula, semaya witir tu. Itu sunat, ini fardu. Dah. Boleh berlaku. Okey, ada dua tarikah. Semaknya semaya witir kita nak semaya lepas isya lalu. Kalau kita jenis kaki tak bangun, okey semaya awal lah. Tapi kalau kita jenis kaki bangun, okey sembahyang akhir sekali. Sebab Nabi kata ija'alu akhiru salati lailikum alwitra. Jadi ke penutup sembahyang malam kamu adalah sembahyang witir. Jadi kita semaya kepada dia lepas malam akhir sekali sebelum tutup, sebelum subuh dengan sembahyang witir. Hak tu paling afdal sekali. Sebab tu ulama kata lepas pada semaya witir jangan semaya, jangan semaya. Ni ada kata makruh semaya. Kerana apa? Tak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan sembahyang witir. Boleh kita semaya lepas pada semaya witir dan mengajak semaya ajak pula. Ah sudah, hamba semaya dah witir ni lepas isanya. Nak semaya ajak boleh, boleh hukum dia. Tetapi tidak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir. Nah, tu sahaja. Bukan kata oh patu makruh hamba semaya lepas pada semaya witir dok. Maksud makruh sini tidak dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir. Ah, kalau boleh puasa lain pula deh. Witir sunat berjemaah. Boleh puasa sunat sembahyang witir dengan sembahyang tarawih.
Ambo dok biasa tengah malam. Dok sunat pada bulan puasa saja dah. Kita berjemaah sembahyang witir. Sekali ngat tarawih lalu. Ha, tak boleh witir tak lewat tengah malam. Cuma apabila kita sembahyang dah 3 rakaat deh, ngat tarawih ni deh. Jadi berapa lagi baki? Tarawih. Witir. Witir ni ada 11 rakaat. Jadi kalau 3 dah berapa lagi baki? 8 rakaat lagi. Kita bangun tengah malam semaya witir 8 rakaat. Hak ni kita buat dah 3. Jadi buat witir 8 rakaat. Jadi 11 rakaat malam. Dapat pahala tutup juga sembahyang malam dengan witir. Nampak? Nampak tutup semaya malam. Ha lagu tu. Jangan semaya witir pula, bangun pula semaya witir 3 pula. Jangan. La witrana fil lail. Jangan tidak ada istilah dua witir dalam satu malam. Nampak tak cara dia? Sembahyang sunat witir ni 11 rakaat. Kita dah sembahyang 3 dah dengan tarawih ni deh. Jadi baki lagi ada 8 rakaat ni. Maka kita sembahyang awal, kita bangun tengah malam pula nak sembahyang. Jadi tak dapat fadilat tutup malam dengan witirnya. Dak, kita sembahyang witir juga. Oh, kita sembahyang tahajud nak sembahyang gapo dia ikut lepas pada tu kita tambah pula 8 rakaat witir pula. Cukup. Dok tak syarat dua pun tak apa. Contohnya kita nak tambah 8 pun tak apa. Neh, boleh. Jadi dapat fadilat berjemaah witir lagi dengan tarawih. Dapat fadilat tutup sembahyang malam dengan witir lagi. Itu cara dia. Ah dua pun tak apa. 8 nampak sungguh sikit gitulah. Nama. Gelemah 8 keping dengan 2 keping. Hok mana nak? Nama. Tentu gelemah 8 keping lah naknya. Neh. Boleh puasa sunat berjemaah witir ke? Ah boleh. Ya waktu sembahyang witir ni lepas sembahyang fardu isya. Sekalipun waktu maghrib kita jamak takding. Kita jamak takding. Ni waktu maghrib kita main maghrib patu main isya. Okey boleh dah sembahyang witir. Ni waktu maghrib lagi. Dok ya lepas sembahyang fardu maghrib waktu isya. Sembahyang fardu isya boleh dah sembahyang witir. Kita pun sembahyang. Kimi cari kita dok besok sembahyang witir. Sembahyang sorka. Apa tak masalah. Boleh tetapi jangan acak sangat jadi kau makruh pula. Afdalnya paling kurang sempurna 3 rakaat. Nama. Ah oh, tali. Oh pisah lagu tu. Eh, oh boleh nak buat tapi biasa orang buat kalau nak buat awal ni, biasa orang buat sekali dengan witir lalu. Witir ni maknanya hasar rakaat tu dah. Nawaitu usolli sunnatal witri rakaatan eh. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat. Hak tu witir sebenarnya. Oh dua-dua ni panggil mukaddimah witir ni. Mukaddimah witir. Sama ada mukaddimah witir ni kita nak semayal awal ataupun nak semayal lek belakang. Witir ni kita nak awal, nak akhir pun boleh berlaku. Jadi kita nak semayal sorka, lepas tu semayal dua-dua. Lepas pada bangun ni dua-dua pun tak apa. Ataupun kita semayal dua-dua, lepas tu tidur, lepas tu tambah dua-dua, pun sasa. Boleh berlaku, tak ada masalah apa. Ia tidak syarat mualak ni. Tidak syarat mualak dua-dua rakaat tu tak syarat mualak. Tak syarat kata kena 11 rakaat tu misalnya kita nak sembahyang 11 rakaat dua. Dah tak syarat. Mana dua pergi makan cendol. Dua pergi makan colek pula. Ha boleh. Tak syarat mualak masuk dia. Ngaji seminggu sekali ni tu hebaya. Kita boleh mari seminggu sekali alhamdulillah. Ada orang 80 tahun sekali tak boleh mari masjid. Bersyukur pada Allah kerana memilih kita boleh taat kepada dia, boleh dengar kata dia, boleh mari ngaji fardu ain. Kita harap ramai lagi mari mengaji fardu ain. Kalau boleh semua orang-orang muslimat kita ni lepas belaka fardu ain. Kena Allah, kena Nabi Muhammad, kena cara nak sembah Tuhan, cara beribadat. Tu saja, bukan kata nak suruh jadi ahli jadi apa. Panjang dah tu. Ada orang nak mari pondok dah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna Allahumma ya qalbi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.